بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah bisa duduk lagi di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Ini nikmat, bisa duduk-duduk begini, ini nikmat yang kita harus rasakan. Nikmat itu harus dirasakan. Banyak orang dapat nikmat tapi dirasakan. Banyak yang dapat nikmat tapi tidak dirasakan. Sehingga banyak kehilangan nikmat. Banyak kehilangan nikmat. Ya, termasuk diantaranya nikmat mata melek bisa memandang ini seringkali enggak kita rasakan tuh. Makanya enggak kroso kalau punya nikmat mata normal sehat bisa lihat, enggak kroso. Karena tidak rasakan. Nikmat kakinya normal, bisa lari, bisa loncat, bisa duduk dengan bentuk apapun, enggak dirasakan, yang enggak kroso kalau itu nikmat. Nikmat punya kerjaan sekecil apapun, kalau enggak dirasa-rasakan maka ia tidak terasa kalau punya nikmat. Yang sering buat manusia lupa dirinya itu banyak nikmat karena tidak mau merasakan nikmat yang ada dalam dirinya. Sibuk merasakan nikmat yang dimiliki orang lain. Enak yo nek duwe omah kaya ngono. Enak ya kalau punya rumah seperti itu. Enak ya kalau punya motor seperti itu. Enak ya kalau punya mobil seperti itu. Enak ya kalau punya suami seperti itu. Enak ya kalau punya istri seperti itu. Enak ya kalau punya anak seperti itu. Lihat nikmatnya orang lain, dirasakan. Nah, bahasa Jawanya dirasa-rasake gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Dirasa-rasakan kurang enak ya. Jadi berusaha merasakan nikmat yang dimiliki orang lain, dirasakan itu enak gitu. Aneh gitu, nikmatnya orang lain dirasakan, nikmatnya sendiri enggak dirasakan. Akhirnya hidupnya tidak merasa punya nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah ini kita syukuri dulu. Nikmat kalau buat saya nikmat pol, keluar dari kamar jalan berapa langkah duduk ketemu jenengan. Masya Allah nikmat. Coba kalau saya harus marahin jenengan satu persatu mumet, dan banyak di sini yang alamatnya enggak jelas. Jadi kalau di set pakai GPS gitu masuk gang sempit, gang buntu ya. Banyak itu yang seperti itu. Betul tak betul nih? Iya, di desa bagian mana? Iya, di pojok sebelah mana? Saya keluar dari kamar jalan berapa langkah duduk wedang jahe. Ya wedang jai, terus kok bisa lihat jenengan siap belajar. Ini nikmatnya luar biasa. Luang banyak yang didatangi rumahnya mau diajari itu ya nolak kok. Ini kok ya moro, kok ya gelem marani aku. Alhamdulillah nikmat itu buat saya. Nah, kalau nikmat ini enggak saya rasakan, saya mikir nikmatnya dimiliki orang lain, nanti saya enggak mensyukuri jenengan. Ya, enggak nganggap jenengan itu anugerah. Gak menganggap Anda itu karunia dari Allah Ta'ala, maka nikmat itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Pak, jenengan kalau punya motor dirasakan enak.
pol. Wedang jahe wenak pol. Motor wenak pol. Biar apa? Dikei elek kok ya kaya ngono. Kek selwe HP. Dikasih yang jelek aja kok nikmatnya seperti itu. Kasih yang lebih bagus. Jadi bapak kalau punya istri welek bilang wenak pol. Dikasih jelek kok syukurnya seperti itu. Siapa tahu suatu saat dikasih yang lebih. Ya di surganya Allah Ta'ala kan ya bisa dikasih yang lebih bagus. Ya siapa tahu istrinya setelah panjang umur meninggal dunia. Tetap tuh ya. Setelah panjang umur meninggal dunia, istri jenengan meninggal dunia, jenengan kok masih hidup. Kok yudelalah ada anak umur 25 tahun ya matanya rodok budek, lihat jenengan ketok ganteng gitu ya. Wallahu a'lam. Ini namanya ngelamun kelas tinggi. Loh ngono tok ya seneng. Masya Allah, ngelamun ke nikmatnya orang lain aja seneng. Masa nikmatnya sendiri kok gak seneng ya, ini sebodoh-bodoh manusia. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini sengaja saya pilih topik ya, jangan takut meminta, berani meminta. Ya, berani meminta. Kalau dibalik, jangan takut minta. Nah, kalau jenengan mengajukan proposal kepada bupati, mengajukan proposal kepada wali kota, mengajukan proposal pada pimpinan perusahaan aja enggak takut minta kok. Kebutuhan kami seperti ini, seperti ini, seperti ini, datanya bla 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 bla, maka kami minta sekian. Namanya ngajukan proposal kan enggak ada salahnya toh? Betul atau betul? Ngajukan proposal itu boleh-boleh saja. Nanti yang diajukan tadi tinggal mau nerima atau nolak. Tapi yang ngajukan ya enggak ada masalah, wong saya tinggal setor kok. Perkara nanti diterima atau ditolak tidak rugi apa-apa. Betul atau betul? Ditolak atau diterima enggak rugi apa-apa. Kalau diterima alhamdulillah, ngajukan 100 miliar cair 1 miliar alhamdulillah. Luang orang modal orek. Betul atau betul? Modal coret ketik kemudian stempel jebrek ngajukan proposal cair 1 miliar alhamdulillah. Nah kalau mengajukan proposal pada perusahaan, pada atasan ya, pada lembaga enggak takut. Sementara perusahaan itu juga tidak pernah kowar-kowar. Wahai masyarakat Indonesia, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, barang siapa butuh sumbangan silakan ajukan proposal ke perusahaan saya. Saya belum ketemu. Belum enggak ketemu. Dan tingkat kekayaan perusahaan itu terbatas. Nah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memiliki saya, Allah yang memiliki anda, Allah yang memiliki kita semua, Allah yang memiliki jagat raya, Allah yang memiliki semuanya, berarti Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengertian, Allah yang maha mendengar. Allah yang seperti itu bukan cuman memberikan saran, bahkan memerintahkan kepada kita semua, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku, panggil aku jawab panggilan kalian, aku penuhi permohonan kalian. Ya kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kira-kira enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Kekayaannya unlimited. Ya, kedermawanannya unlimited. Betul kan? Pengertiannya super pengertian. Ya, pintunya enggak pernah ditutup. Selalu enggak ada, mohon maaf, jam kantor sampai jam 4 sore enggak ada. Mohon maaf, ini hari Sabtu, Ahad kantor libur. Ajukan hari Senin enggak ada. Jenengan mau ngajukan proposal hari Senin, oke. Okay. Hari Ahad, oke. Okay. Hari Sabtu, oke. Okay. Jam 2 malam, oke. Okay. Jam 1 siang, oke. Okay. Jam istirahat, oke. Okay. Jam berapapun ngajukan proposal pada Allah Ta'ala, pintu Allah babuh maftuh, pintunya selalu terbuka. Ini ilmunya begitu. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian dan hadirin semuanya, seberapa jauh Anda meyakini Allah
mampu memberikan yang Anda inginkan. Ding, 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 ding. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala yang hadir di majelis ini, pemirsa dimanapun Anda berada, seberapa jauh Anda meyakini Allah Ta'ala maha mampu, maha bisa memberikan yang Anda inginkan? Tanya saya, yakin atau enggak yakin? Percaya atau enggak percaya? Seberapa besar? Boleh? Saya nanya boleh? Jenengan sering minta enggak sama Allah? Yakin? Contoh, pernah minta uang 20 miliar sama Allah? Belum? Belum. Kenapa? Kebanyakan? Oh, 20 miliar itu kebanyakan. Nah, terus merasa, kalau kebanyakan kenapa? Merasa enggak mungkin gitu? Iya. Terus nanti dari mana begitu? Betul. Berarti jenengan yakin enggak sama Allah? Yakin, yakin babe, tapi yakin, tapi yakin babe, tapi ini yakin apa redok ragu? Yakin pakai limit, pakai batas, betul? Nah, kalau yakin pakai batas itu berarti yakin atau kurang yakin? Contoh, suaminya bilang kepada sang istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Suami ngomong ke istri, "Dek, kamu minta apapun saya beri." Si istri yakin suaminya ini sangat mencintainya. Kira-kira istrinya akan minta segala-galanya atau pakai ngukur? Mintanya tuh langsung ngucap atau ngukur kemampuan suami? Ngukur kemampuan suami, betul. Jadi kalau suaminya gajinya 1 bulan 4 juta, ya enggak mungkin minta mobil harga 2 miliar. Betul begitu? Kenapa? Karena ngukur kemampuan suami. Pertanyaan saya, kalau Anda, saya, kita butuh kepada Allah Ta'ala, kita ngukur enggak kemampuannya Allah? Enggak. Yang kita ukur apa? Kemampuan kita. Berarti ini benar atau salah? Salah. Lah wong mintanya sama suami kok ngukur kemampuanmu? Ya kamu ukur kemampuannya mau ngasih, betul begitu kan? Nah minta sama Allah Ta'ala, kenapa kamu ukur kemampuanmu bukan kemampuannya Allah Ta'ala? Berarti kamu merasa yang bisa berbuat engkau, yang bisa memberi engkau, yang bisa mewujudkan engkau, dan kamu minta sama Allah itu cuma pantas-pantesan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ulangi-ulangi, ini agak seru ini. Contohnya tadi gamblang ya, jelas. Ya, Pak, misalnya Bapak ditawari sama sahabat Bapak, Ibu ditawari sama sahabat Ibu, ini hari ulang tahunmu, minta apapun saya beri. Saya mau nanya, Bapak Ibu minta sama sahabat tadi, mengukur kantongnya Bapak Ibu atau kantongnya sahabat? Kantongnya sahabat, betul. Mengukur duit kita atau duit orang yang nawari kita? Mengukur duit orang yang nawari kita. Mengukur kemampuan kita atau kemampuan orang yang nawari kita? Ya, ngukur kemampuan kita atau orang yang nawari kita? Orang yang nawari kita. Kenapa? Jawabannya sederhana. Lawang saya dikasih kok, saya dikasih, dia yang mau ngasih, ya saya tinggal ngucap, saya tinggal ngucap, tapi saya mau ngucap, ngukur, ya ngukur dia kira-kira mampu ngasih atau tidak, walaupun dia sangat cinta, sangat sayang dan sungguh-sungguh, saya ukur dia mampu ngasih atau tidak, betul seperti itu? Oke, sekarang kita
harus memperlakukan yang sama kepada siapapun. Nah kalau sekarang Allah yang nawari, jalu'o tak kei. Mintalah kepadaku apapun, aku akan beri kamu. Udu'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Jenengan mestinya ya ngukur toh. Kita mestinya ngukur. Allah mampunya ngasih apa ya? Allah kira-kira punyanya apa ya? Allah kira-kira kemampuannya seberapa ya? Allah kira-kira kekuatannya seberapa ya? Saya mau minta jangan sampai nanti Allah gak mampu loh. Ini kalau ada manusia begini berarti waras apa edan kelas berat ini. Ini mukmin atau rodok musyrik yang begini nih. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, Ud'ullah, mintalah kepada Allah dan engkau mustaikinun bil ijabah. Engkau yakin pasti diijabahi, dijawab dan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Karena mintanya bukan sama direktur, mintanya bukan sama sahabat yang punya kemampuan terbatas. Mintanya kepada Tuhan yang maha segala-galanya. Mestinya kita jangan pernah mengukur diri kita, tapi kita ukur Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala, dan ternyata Allah maha, makanya kita jangan pernah membatasi permohonan kita kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Justru karena aku lemah, aku enggak bisa, aku enggak punya, Tuhanku nawari, yo alhamdulillah, modal jeplak, ngucap, hambaku kamu minta apa? Mobil 5 ya Allah. Koncone sebelah, mungkin dungo sing waras titik. Yang di sampingnya ini angkat tangan, Allahumma ya Allah, saya minta mobil 5, istri saya 1, anak saya ada 3, berarti 3 saya 1, 5, kurang ya Allah, tambah pembantu saya 1, 6, oh tonggo saya ya Allah ada 10, 16, sing ning sebelah, kamu tuh normal atau gila? Dia nanya, loh emangnya kenapa? Nah, kamu minta kok seperti itu, ukur dirimu, kamu ukur dirimu, kamu lihat dirimu, kamu tuh gak mampu, ngapain minta seperti itu? Jawab dong, justru karena saya gak mampu, maka saya minta kepada yang maha mampu, karena saya ukur diri saya gak punya, ukur diri saya gak bisa, ukur diri saya lemah, saya minta kepada yang maha bisa, yang maha kuat, yang maha kaya, kamu kok sirik sih? Betul? Berarti selama ini konsep doa jenengan betul atau rodok keliru? Rodok atau banget kelirunya? Salah biasa atau salah fatal? Salah fatal. Nah namanya doa mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Inti sari ibadah. Mukh otak. Inti sari ibadah. Jadi kalau otaknya mati ya tubuh ini susah bergerak. Maka kalau doanya enggak jalan ya semuanya macet. Karena doa itu sarana untuk komunikasi dengan yang maha kuasa. Gerakan hati berbicara kepada yang maha kuasa dengan penuh kerendahan, menyadari kelemahan, terus ngadung minta, ya Allah please tolong beri saya ini karena saya enggak mampu. Itu namanya orang berdoa. Pertanyaan saya, setelah mendengar semua ini, mau minta sama Allah mikir-mikir atau langsung aja? Mau mikir-mikir atau langsung aja? Allah gaya, langsung. Ayo coba dilihat hatinya nih, hatinya coba. Sudah yakin betul atau masih rodok mikir lagi? Mesti pelajaran ilmu ekonomi muncul. Mau angkat tangan, kelihatan denger semangat. Baru punya pit motor, ya tahun 70-an ini. Dengar ceramah seperti ini langsung, yang ngono tak njaluk mobil harga 3 miliar. Saya meminta sama Allah mobil harga 3 miliar. Masya Allah. Baru angkat tangan, setan bisi, ojo gaya. Setan bisi, setannya bisi. Jangan sok. Kamu tuh mau beli tempe aja, kadang dapat kadang enggak. Duit enggak punya. Motormu aja itu ya businya udah jelek, ganti, kamu enggak punya duit. Kok kamu mau minta mobil harga 3 miliar? Ukuran sadar dul.
sadar oh setan bisa ya. Bener setan nih Habib Novel keliru, setannya betul Habib Novel salah, masya Allah. Nah inilah penyakit kronis yang apa menggagalkan optimis dan menimbulkan sikap pesimis. Sekali-sekali kita pakai bahasa is-is, karena ada Ustadz Iis di samping saya. Kita ini hidup harus, Muslim itu enggak ada, layu enggak ada. Muslim itu energik, semangat. Kenapa? Karena selalu langkahnya bismillah. Langkahnya itu bismillah. Geraknya bismillah. Diamnya bismillah. Kalau udah bismillah, ya bismillah. Lah kita ini sayang bismillahnya keliru. Bismillah kan, bismillah dengan nama Allah. Saya bawa Allah, pede no, mesti. Bawa Allah, pede, maju. Nah, tapi kita ini bismillahnya keliru. Begitu mau nyalip, posisi agak sulit, gasnya diinjak kenceng. Wah, bismillah, klebu, bismillah, masya Allah. Kepepet baru bismillah. Betul? Kepepet bismillah. Jembatan, jembatan itu sudah mau roboh. Mobil mau lewat, kita sopirnya. Ya baca bismillah. Bismillah ya. Jadi bismillahnya semoga-moga selamat nekat. Betul kan? Nah itu kelirunya apa? Kenapa munculnya kalau pas kepepet? Kalau gak kepepet kok gak bismillah ya? Kalau gak kepepet gak bismillah. Beda dengan mukmin yang hakiki. Tiap detik, tiap saat, kapanpun selalu dia sandarannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga hidupnya optimis. Makanya enggak ada orang baru berumah tangga enggak punya duit. Kebetulan delalah kok yuk hari nikah besoknya dapat surat pemecatan dari kantor. Terus ngomong sama istrinya, "Dik, ya, kelihatannya kita kurang berjodoh. Kenapa, Mas? Setelah aku menikahi dirimu, rezekiku langsung hancur." Masya Allah, cerita sama temannya, "Kenapa ya saya habis akad nikah kok langsung dapat surat pemecatan dari kantor? Istrimu namanya siapa?" "Fulana." "Lah aku ongkone kurang ya, hurufnya kurang jadi gak cocok ya, ditimbang-timbang gak cocok, maka ini istrimu akan buat rezekimu kesedot ente ya, ganti nama istrimu atau ijolno ya langsung nolah." Masya Allah ya, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini karena orang gak iman sama Allah Ta'ala, gak yakin sama Allah, gak percaya sama Allah. Beda orang yang optimis. Kenapa? Begitu dapat surat pemecatan dari kantor, dipecat. Wah, ngomong sama istrinya, "Dik, iya, rupanya Allah merestui pernikahan kita." "Kenapa, Mas?" "Saya gak usah sibuk-sibuk cuti, kita punya jatah cuti yang panjang. Terserah kamu, mau setahun pun boleh, gak jadi masalah. Bukan bulan madu dek, tahun madu akan kita lakukan." Masya Allah. "Lu kenapa, Mas?" "Saya barusan dipecat." "Oh gitu, Mas, ya alhamdulillah." Masya Allah. Podoh edane. Luar biasa ini. Ini orang-orang yang luar biasa, optimis. Terus ngomong, "Dek, iya, alhamdulillah kita sudah berkeluarga, kita berumah tangga. Yang penting dek semangat. Yang ngasih rezeki Allah Ta'ala. Simbah ngendika obah mama gerak, insya Allah bisa makan. Udah, sekarang kamu pengen apa ngomong?" "Maksud Mas, pengen apa we?" "Ngomong, omah sak pira ukurane?" "Ngomong." "100 meter persegi Mas, kecilian." "Lu kan hidup berdua, ora apa-apa, gua anak sing akeh nggo. Nanti buat anak yang banyak, cita-cita anak banyak, rumah gede, terus teman banyak. Luasnya berapa?" "Ya, ngawur entuk Mas, entuk 100 hektar, catat." 100 hektar, masya Allah, rumah luas 100 hektar, edan nih, gila ini. "Kamu pengennya mobil model bagaimana?" "Yang seperti dinaiki Habib Novel tuh." "Oh boleh, boleh." "Oh ya, siapa lagi?" "Seperti yang dinaiki sama presiden." "Oh boleh." "Apa lagi?" "Seperti yang dinaiki gubernur." "Oh terus deh, pokoknya catatin kabeh, catat." "Mas kok nyatet kabeh ini apa?" "Tak lapor Gusti Allah. Saya mau lapor Gusti Allah, saya mau lapor." "Lu kenapa?" "Saya mau ajukan proposal." "Mas, awakmu pengangguran, duit gak punya, kok mau ngajukan proposal?" "Justru karena saya pengangguran, duit gak punya, saya mau lapor sama Gusti Allah. Gusti, aku melarat, awakmu sugih, kayak anakku."
Ya Allah, saya ini miskin, kamu kaya. Ini daftar kebutuhan saya. Please help me. Saya yakin kamu bisa. Oh, keren ini. Istrinya ngomong, "Mas, iya. Awakmu kok keren. Bojone sapa sih?" Iya toh ya. Ora dadi wong lanang tambah lapor sama istrinya, "Dik, nasib, Dik. Ning apa? Aku dipecat, Dik." "Mbok, Dik, sesuk mangan apa, Dik?" "Siap-siap amalan kesunah, poso Senin Kemis ya, Dik ya." Masya Allah. Siap menjalankan puasa sunnah Senin Kemis gara-gara dipecat ini kan ya. Alasannya al-ngiritu wal-meditu wal-pelitu. Bukan karena mau berbuat puasa ittiba li Nabi SAW. Bukan seperti itu ikhwani rahimakumullah. Nah mestinya kita mantap gitu loh. Sadar antumul fuqara, kalian orang-orang fakir. Makanya aja gemede ngono lho. Sombongnya luar biasa. Yastakbiruna an ibadati, orang yang enggak mau minta sama Allah dianggap orang sombong. Ya, idza da'ani, kalau siapa hamba-ku manggil aku, maka aku jawab panggilan mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata idza da'ani. Itu Allah yang bilang. Makanya konsep minta itu, konsep minta ya sadar diri kalau kita ini enggak punya. Makanya orang-orang sugih kadang kalau minta ya ora tenanan. Kadang awakmu ya sugih punya motor gitu kan. Maka meminta motor, udah punya motor harga 50 juta. Mau minta motor tuh ya kurang tenanan karena merasa aku punya duit. Ya Allah minta motor, tapi duitnya yang dibayangkan, yang disodorkan duitnya dulu. Saya udah punya uang 100 juta ya Allah, saya minta motor harga 100 juta ya Allah. Enteng, mesti kabul loh, duit-duit aku. Sombong ini. Ini sombong. Di hadapan Allah Ta'ala setiap saat harus fakir. Setiap saat harus fakir. Makanya jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang-orang yang bisa fakir, orang-orang yang bisa meletakkan dirinya di hadapan Allah selalu butuh. Selalu butuh, melihat dirinya selalu enggak punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaminannya apa? Iyakunu fuqara, iyakunu fuqara. Kalau mereka mampu menjadi orang-orang fakir, kalau mereka mampu menjadi orang-orang fakir, ini terjemahan versi tafsir. Nanti kalau terjemahan di ayat-ayat Al-Qur'an yang ada terjemahan, mungkin terjemahannya enggak seperti yang saya sampaikan karena ini versi dalam penafsiran para ulama. Iyakunu fuqara diterjemahkan seringkali jika mereka fakir, kan begitu. Tapi dari sudut bahasa Arab in huruf syarat, iyakunu fuqara, jika mereka mampu menjadikan diri mereka fakir, maka ada jawab syaratnya, jika maka yughnihumullah min fadlih. Kalau mereka mampu menjadikan diri mereka fakir, maka Allah akan menjadikan diri mereka kaya min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah Ta'ala. Nah ini resep. Halo, siap minta, berani minta, siap jadi orang miskin. Loh, kok enggak serentak jawabnya ya? Miskin di hadapan Allah, fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Makanya di depan Allah jangan sombong. Yang buat sekering kali doa enggak kabul tuh ya sombongnya nih loh, rumongso duwe. Sehingga yang diminta tuh yang enggak punya tok, yang punya enggak minta dia. Yang enggak mampu dia minta, yang mampu dia enggak minta. Jadi dia nganggap yang ini aku mampu ya Allah, jadi enggak perlu minta sama kamu ya Allah. Kalau ini aku enggak mampu ya Allah, jadi aku perlu minta sama kamu ya Allah. Yang ini aku mampu ya Allah, jadi enggak perlu minta. Yang ini aku enggak mampu ya Allah, jadi enggak perlu minta. Kurang ajar nih hamba seperti ini. Hamba seperti ini kurang ajar. Ya mudah-mudahan jenengan sama saya enggak termasuk yang seperti ini setelah malam hari ini. Kemarin-kemarin enggak sadar mungkin masih masuk. Ya, kemarin-kemarin gak sadar mungkin masih masuk. Naik motor, jalan pelan-pelan di pinggir jalan, gak baca doa. Kenapa? Apa? Alon-alon, minggir, alon-alon, pinggir, pelan-pelan. Ngapain baca doa? Selamat-selamat. Kirian mau kebut. Wuh, ini motor rambat, kebut. Ayo, mau coba tunggu kabeh. Ayo, baca doa, Masya Allah. Jadi kalau mau kebut-kebutan, baru baca doa. Kalau pelan gak baca doa, ini hamba kurang ajar nih. Ini hamba kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Kita kembali dari awal ya. Biar konsepnya doanya ini enggak salah. Konsep doanya benar, terus jadi berani min
minta. Nanti di akhir majelis saya mau wawancarai 1-2 orang setelah dengar ini apa yang dirasakan gitu. Nanti ya di akhir majelis, kalau jadi insya Allah, kalau enggak jadi ya enggak apa-apa. Tapi yang mungkin sekali di akhir majelis itu kita makan bersama insya Allah. Lawonya apa? Ya jenengan enggak usah mikir, harus tinggal nyaplok selesai. Saya penting mau codongo bismillahirrahmanirrahim, perut lapar itu semua enak. Ya perut lapar itu semua enak insya Allah. Nomor satu, Bu, boleh nanya ibu-ibu? Ya, ibu kaya atau miskin? Itu yang ngomong miskin ya benar, yang ngomong kaya ya benar. Karena di dalam benaknya saya kaya, saya hamba Allah begitu. Yang ngomong miskin, saya miskin karena butuh sama Allah. Ya benar semua. Yang salah yang nanya, kurang spesifik. Oke Bu, saya perjelas pertanyaan saya. Di hadapan Allah, ibu kaya atau miskin? Nah, masih ada yang ngomong kaya itu ya. Betul juga sih yang ngomong kaya. Saya kalau ngomong miskin di hadapan Allah berarti saya tidak mengakui nikmat Allah Ta'ala. Waduh ya repot jenang ya. Jadi ya mudeng karapku tapi ngeyel, repot ya. Lanjut. Pertanyaannya sudah spesifik tapi kurang lebih spesifik. Bu, kalau ibu lagi posisi mau minta sama Allah, ibu mau menunjukkan ibu itu orang yang butuh atau orang yang sudah tidak butuh? Alhamdulillah. Sepakat. Orang yang butuh. Pertanyaan kedua, ibu minta sama Allah itu kalau pas butuh atau setiap saat? Alhamdulillah sadar. Biasanya tuh pas butuh ya. Sekarang setelah ngaji setengah jam bilang setiap saat. Yang ketiga, ya Bu. Bu. Ya. Ibu kalau minta sama Allah tuh minta yang besar-besar atau yang nanggung-nanggung? Ini, begitu ngomong besar di samping kiri saya ada Habib yang badannya besar. Jadi ibu minta yang besar-besar yang di kiri saya, Bu. Ya, ini Habib Muhammad Masya Allah. Afwan, Beb ya. Duduknya di atas, Beb. Sebetulnya juga duduk di bawah, cuman di kursi. Betul ya? Duduk di atas berarti di sana ya? Yang di atas ibu-ibu ya, di lantai atas. Lanjut ya, lanjut. Saya nanya sama bapak-bapak. Jadi kalau kita di hadapan Allah Ta'ala, kita lagi mau berdoa, kita mau minta, itu kita menempatkan diri kita posisi hamba yang butuh atau hamba yang cuek? Butuh ya? Butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan saya. Selama ini, kalau kita itu minta sama Allah Ta'ala, minta, itu posisinya kita butuh, ya? Butuh, atau posisinya kita, ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya sabar saja. Yang mana? Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak sabar saja. Yang mana? Yang kedua. Nah, kalau jawabannya yang kedua, ini orang butuh atau orang putus asa? Makanya ini konsep doanya sering, Habib saya doa kok enggak kabul. Ini Habib kenapa hidup saya susah, Habib ini. Lah, awakmu ya keliru kabeh kok. Salah fatal. Kesalahan fatal dalam muamalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini enggak sadar siapa Tuhan kita. Enggak ngerti berhadapan dengan siapa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini saya akan tampil gaya dandanin jenengan. Gaya titik. Namanya juga ustadz, saya kan yang ngajar, jenengan yang belajar ya. Makanya sebagai dokter jenengan pasien, ya dokter biasa kan sok gaya titik, boleh toh? Boleh, walaupun yang gaya ya bodoh-bodoh seperti jenengan. Kita ini. Konsep berdoa yang betul. Konsep berdoa yang betul adalah meminta dengan benar. Minta dengan benar, ngemis
memohon dengan benar. Syaratnya orang minta, syaratnya orang minta itu ngukur. Yang ngukur yang dimintain ini kira-kira bisa ngasih atau tidak. Ya kan? Contoh, misal saya punya uang 100 juta. Terus kok Ustadz Iis ya mau utang sama saya. Bib, saya utang uangnya 2 miliar. Orang ngukur ini. Gagal kan? Gagal. Tapi kalau dia ngukur saya, Bib, ya saya mau pinjem. Habib punya uang 100 juta, dia ngukur. Nih Habib Novel punya uang 1 juta. Saya mau pinjem 200 ribu. Lu lolos. Nyuh, sak yuto, pen. Enggak usah utang, ambil. Karena saya punya 100 juta, dia ngukur. Selalu kita begitu, kalau kita minta mau berhasil, kita ngukur. Yang kita mintain ini kira-kira sanggup ngasih atau tidak. Betul? Kemudian kita sesuaikan permintaan kita sesuai dengan kemampuan orang yang kita mintain. Benar begitu? Nah sekarang kita minta sama Allah. Yang nyuruh siapa? Allah. Mari kita ukur Allah. Kita ukur Allah sekarang. Allahnya kita ukur. Saya mau minta mobil, Allah bisa ngasih enggak? Oh bisa. Saya mau minta rumah, Allah bisa ngasih enggak? Bisa. Saya mau minta pasangan hidup, Allah bisa ngasih enggak? Bisa. Saya mau minta dikasih haji, Allah bisa ngasih enggak? Bisa. Saya mau minta A sampai Z, Allah bisa ngasih enggak? Bisa. Nah, kalau udah tahu Allah bisa ngasih semuanya, ya. Berarti kita kalau minta sama Allah mestinya pakai ngukur atau asal ngucap? Asal ngucap toh ya. Lah, seringkali kita salah. Minta sama Allah bukannya mengukur kemahamampuan Allah, justru mengukur kelemahan kita, mengukur kemampuan kita, sehingga permintaan kita bukan kita sesuaikan dengan kemampuan Allah memberi, tapi kemampuan kita mendapatkan. Makanya enggak dapat dapat. Larang loh ini. Mahal ini. Benar mahal. Saya alhamdulillah dimudahkan Allah untuk ngomong ini. Saya enggak nyangka saya bisa ngomong ini. Alhamdulillah. Jelaskan ini tuh enggak gampang, tapi ini kok gampang itu gamblang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Thank you. Jazakumullah khair. Enggak bisa ya kalau Allah. Terima kasih. Asykuruka ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih karena lidah ini dimudahkan, hati dimudahkan, pikiran dimudahkan untuk menjelaskan ini karena banyak orang enggak paham ini. Sehingga di hadapan Allah yang diukur adalah kemampuannya, bukan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah ketika berdoa yang muncul adalah patung-patung, setan-setan, Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tabungan, yang namanya pekerjaan, yang namanya teman, yang namanya kolega, yang namanya kemampuan berusaha, melupakan kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya ada kemusyrikan kepada Allah ta'ala. A'udzu billahi min dzalik. Aku mau yang ngono iki. Aku mahrib mau yang ngono. Saya tadi mahrib begitu juga, Bib. Kenapa? Saya tuh mau minta motor itu loh, Bib. Yang NMAX itu loh, Bib. Saya udah angkat tangan mau doa, ya Allah, saya tolong diberi NMAX. Langsung saya iling. Lah gaji mau 500.000. Angsuran NMAX yo meh 2 juta. DP sekian. Gagal deh, enggak jadi. Ya Allah enggak jadi NMAX, bidun. Ya, bawahnya sama-sama Yamaha, Mio ya Allah. Dari NMAX turun ke Mio, Allahumma Mio. Setane yang ngomong meneh, urung cukup. Ya udah, Allahumma Mio bekas. Mio bekas turun lagi. Allahumma Mio bekas tahun. Tahun piro ya? Tahun berapa yang cocok tahun berapa ya? 2017 masih mahal. 2016 masih mahal. Ya Allah, Mio bekas tahun 2005. Masya Allah. Angkat tangan lagi, ya Allah, Mio bekas tahun 2005. Hasil lelang, luwih murah meneh. Masya Allah. Dia ukur dengan dompetnya, dia ukur dengan tabungannya. Minta sama Allah, kok ngukur dengan dompetmu, dengan tabunganmu. Larasan jaluk, sombong awakmu. Paham gak?
Paham enggak? Jenengan ini merasa dapat ilmu atau enggak merasa dapat ilmu ini? Merasa dapat sesuatu atau merasa enggak dapat sesuatu? Merasa dapat kan? Ya kalau jenengan enggak merasa dapat ya percuma oleh aku ngomong ngono, tak mlebu kamar neh turu aku. Ya ini harus merasa, disyukuri, ini dapat alhamdulillah. Kalau kita syukuri nanti akan jadi ilmu. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat pemahaman seperti ini kok mudeng sekarang ya. Saya kalau minta sama engkau ya Allah enggak boleh ngukur diri saya. Setan yang menjelma dalam wujud anak sekolah terus ngomong, Habib, ceramah Habib enggak realistis. Waduh repot nih. Mulai model-model bahasa tis-tis-tis. Sikap optimis itu memang harus Habib. Tapi kalau tidak realistis nanti akan menimbulkan pesimis. Kamu belajar dari Mas Iis ya? Is. Mohon maaf kawan-kawan. Justru karena realita kehidupan. Realita kehidupan membenturkan kita kepada kenyataan-kenyataan yang pahit. Ya, kenyataan-kenyataan yang pahit. Disitulah kita harus menyadari diri kita enggak bisa, diri kita enggak mampu, diri kita enggak punya, diri kita lemah. Ya, diri kita lemah. Baru di situ kita kemudian menyadari punya Tuhan yang maha segala-galanya. Justru bangkit sikap optimis yang luar biasa. Yes, aku punya Allah. Orang duit, orang duit konco. Gak punya duit, gak punya teman, gak punya perusahaan, gak punya kerjaan. Ma'i Allah, aku punya Allah. Jalan ke pasar, gua gak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang tuh duit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh masuk pasar gak punya duit, KTP pun belum ada zaman itu. Modal KTP juga gak bisa, jangan gak punya duit, modal KTP kan iso ngutang. EKTP tinggal, bu, EKTP larang, bu. Saya titip EKTP saya, ini besok saya parani lagi. Bisa buat modal ngutang itu. Jangan diamalkan tapi. Jangan diamalkan. Mantap Sina Abdurrahman bin Auf masuk pasar. Seminggu kemudian kurang lebih ketemu Kanjeng Nabi SAW wajahnya berseri-seri. Nabi nanya, kamu barusan menikah ya? Manten anyar ya? Ya, janda atau gadis? Gadis. Terus maharnya apa? Dijawab, emas. Ya, sebesar biji kurma. Emas sebesar biji kurma. Itu maharnya. Baru seminggu, seminggu setengah kerja bisa dapat keuntungan begitu tanpa modal. Masuk pasar tanpa modal bisa menikah. Jenengan udah ke pasar bertahun-tahun, nikah ora iso-iso. Utang tambah akeh. Kenapa? Karena ngukur kemampuan di diri. Ya, dan melupakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ukur tuh diri kita enggak mampu, betul, udah ngukur diri kita enggak mampu, ya. Ukur diri kita lemah, sebesar apapun yang kita miliki kan lemah, toh. Duit, ukur, oh saya punya duit banyak, duitmu bisa hilang sewaktu-waktu. Teman, temanmu bisa mati, temanmu bisa berbalik menjadi musuh sewaktu-waktu. Enggak bisa, lemah semua, makhluk itu loh, lemah. Di situ kita lihat, saya punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Kerennya Allah itu tidak ngomong begini, aku maha kaya, enggak loh. Allah bilang aku maha kaya dan aku maha mengayakan. Iya kan? Ghani mughni, orang kaya banyak, orang kaya. Tapi yang mau membuat orang lain jadi kaya nanti dulu. Wah, saingan pada sugih repot loh. Oh jangan, nanti kalau dia jadi kaya saingan ini repot. Dia biar segitu aja, saya yang lebih kaya, dia segitu aja. Orang kaya membuat orang lain jadi kaya itu jarang, jarang. Allah Ta'ala maha kaya dan Allah suka membuat orang, manusia, hambanya menjadi kaya. Huwal mughni, dia maha mengayakan. Berarti bermuamalah sama Allah itu isi enak, semua serba enak. Oke, sekarang konsep doa udah paham? Belum. Nomor satu apa tadi? Jangan mengukur diri kita, tapi ukur kemampuannya Allah memberi. Ukur kemampuan Allah memberi, jangan ukur kemampuan kita mendapatkan. Kalau kita ngukur kemampuan kita mendapatkan, maka gagal di langkah awal, karena kita berjalan bukan dengan Allah, berjalan dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan Allah di langkah awal, kita ukur Allah maha mampu, Allah maha bisa, maha kuasa,
kita berjalan dengan apa yang kita bisa atas izin Allah Ta'ala, nanti akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang tidak masuk akal. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api Namrud. Semua sudah putus asa, ini gimana cara menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sampai Malaikat Jibril alaihissalam turun tangan. Malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" "Hei Ibrahim, kamu punya keperluan enggak? Punya hajat enggak dari aku? Punya hajat enggak dari aku?" Ngukur makhluk, "Wah, makhluk enggak bisa nolong nih." Walaupun Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat tuh bisa dengan izin Allah nolong, tapi ini sikap hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam, enggak bisa nolong ini. Makhluk enggak bisa nolong. Ini kalau saya salah ini bahaya ini. Enggak boleh salah, harus benar nih. "Amma ilaika fala." Jawabannya tegas. "Sama kamu saya enggak butuh. Wa amma ilallah fabala." Kalau terhadap Allah saya butuh. Terhadap pertolongan Allah saya butuh. Ini udah terbang loh jasadnya. Api udah nanti nih. Cus, detian tuh. "Amma ilaika fala wa amma ilallah fabala." Kan begitu. Maka yang terjadi apa? "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Masya Allah. Allah lihat hambanya percaya penuh kepadanya, hambanya bersandar penuh kepadanya, hambanya berharap penuh kepadanya, hambanya mohon penuh kepadanya, meninggalkan semua logika, meninggalkan semua kelemahannya, bersandar kepada kemahakuatan Allah. Langsung Allah tunjukkan dirinya, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." "Hei api, sekarang juga kamu jadilah dingin dan yang enak ya, yang menyelamatkan ya untuk kekasihku Ibrahim alaihissalam." Masya Allah, cut, masuk dalam api, nyantai, AC super bagus, dan belum ada AC yang bisa mengalahkan apinya Namrud yang bakar Nabi Ibrahim. Setelah dapat wahyunya Allah, "Kuni bardam wa salaman ala Ibrahim." Keren atau enggak keren? Yang mustahil jadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah Maha Bisa. Makanya beranilah meminta kepada Allah. Mau minta sama Allah kok takut, minta sama Allah kok nanggung. Contoh yang paling seharusnya buat kita sadar ya, di Al-Qur'an nih, paling buat kita sadar nih, contoh yang paling dahsyat dalam konsep meminta adalah yang diamalkan iblis. Keren ya konsep meminta yang diamalkan iblis. Jadi kalau kita enggak tiru ini berarti kita kalah sama iblis ya, dalam meyakini kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Wah, iblis tuh yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Makanya ketika iblis dilaknat, laknat itu artinya selama-lamanya tidak akan dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Iblis tahu, yakin dirinya pasti yang nyebur ke neraka, hancur, diazab sama Allah Ta'ala. Iblis masih berani minta kok. "Anbirni." "Ya Allah Gusti, tolong jangan sekarang disiksanya." Minta penangguhan penahanan. "Beri saya penangguhan penahanan sampai nanti hari kebangkitan. Izinkan saya hidup dulu menggoda manusia sampai hari kebangkitan." Iblis karena melihat Allah itu Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha Mampu, iblis tahu itu, maka berani minta. Dan sama Allah dikasih. Nah, kita ini tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Maha, kok justru yang kita lihat kemampuan kita sehingga enggak berani minta, kan ya bodoh. Betul toh, betul? Betul toh, betul? Jadi sekarang berani minta enggak? Minta apa? Ustaz Iis mau minta apa? Senyum, Bib. Mau minta apa cuman senyum. Hah? Minta mertua jangan. Anaknya mertua boleh. Kalau mertua jangan, salah kamu. So, minta mertuanya, anaknya Bu, boleh. Kawan-kawan, ibu-ibu, paham bu ibu? Bu, paham? Jadi kalau suaminya kemudian berdoa di samping ibu, doanya ngucap begini, padahal suami ibu gajinya satu bulan 1,5 juta, anaknya 10. Gaji 1,5 juta, anaknya 10. Terus suami ibu sholat berjamaah angkat tangan. "Allahumma ya Allah, tolong ya Allah beri hamba rumah yang luasnya 500 meter persegi 2 lantai. Ya Allah, jadikan anak hamba semuanya itu pejabat tingkat tinggi yang gajinya itu unlimited.
Ya Allah, beri hamba sekeluarga rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala tanpa susah payah. Ya Allah, sehingga hamba bisa beli mobil untuk setiap anak hamba satu-satu dan rumah satu-satu. Ya Allah, jenengan jadi istri ngomong apa? Amin atau mulai mikir? Jojo stres ini. Ini jangan-jangan stres ini. Yang mana Bu? Amin, amin. Selesai amin, rembukan atau perang? Mulai nasihat, Bapak sadar diri toh Pak. Pak, ini SPP anak aja belum dibayar. Kamu kok mintanya nanggung apa seperti itu? Ini kalau ngomongnya begitu salah itu, gagal Pak, gagal Pak. Jadi konsep awal dipahami. Justru karena saya tidak bisa, justru karena kita enggak punya, justru karena kita miskin di hadapan Allah, Allah menempatkan dirinya maha kaya dan maha mengayakan dan maha pemurah dan maha memberi. Jalu, oh, terus Allahnya nyuruh, ud'uni astajib lakum. Enggak pakai syarat. Kamu minta sama saya ya, tapi yang ngukur awakmu nanti tak kasih. Enggak loh ya, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Di Al-Quran itu ada contoh yang nyata lagi, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan 309 tahun karena minta sama Allah agar penguasa yang zalim ini ya dirubah dan jangan diwafatkan sebelum melihat pemerintahan itu berubah menjadi pemerintahan yang betul-betul sesuai dengan ridho Allah Ta'ala. Maka sama Allah ditidurkan 309 tahun untuk hidup, ya untuk bangun, melihat pemerintahan yang bagus, setelah itu baru meninggal dunia. 309 tahun tidur, masuk akal enggak itu? Gini loh. Pernah enggak tidur satu hari? Enggak sampai 24 jam, maksudnya seharian tidur gitu, sering. Ya, bangun badan rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Kalau kita tidur pada posisi satu posisi, lama, badannya sakit atau enggak sakit? Sakit. Tidur 309 tahun, jenengan tidur kira-kira 3 hari, sakit di rumah sakit, tidur 3 hari, bisa langsung bangun enggak? Enggak bisa. Turun kemudian jalan jatuh atau gelundung? Ya jatuh blek, bahaya kan enggak? Enggak kuat. Tidur 309 tahun, bangun nanya, "Kita tadi tidur berapa lama ya?" Kelihatannya cuma sesaat. Ya udah cari makan dulu. Langsung ngobrol biasa, kemudian berangkat ke pasar belanja. Ini keren toh enggak keren? Keren toh enggak keren? 309 tahun. Itu buah dari berdoa, minta sama Allah Ta'ala. Makanya jangan takut minta. Jelas kawan-kawan? Oke, dan saya nanti Habib Muhammad akan ngasih tambahan. Saya mau ngasih pengumuman. Lihat tangganya ibu-ibu menuju lantai 2 di sebelah utara, Bu. Lihat ya, Bu ya. Iya, tangganya masih ada atau sudah tinggal sepertiga? Sudah hancur ya. Tembok saya, temboknya Ar-Raudhah yang sebelah situ masih ada atau sudah hancur temboknya? Hancur, itu temboknya tetangga, betul? Temboknya tetangga. Insya Allah Jumat depan itu harus sudah lubang. Insya Allah itu Jumat depan harus sudah lubang. Tanah itu luasnya 1000 meter lebih dikit. Kemarin saya beli atau tepatnya kita beli bersama-sama dengan harga 5M750 juta. Sementara saya tidak punya uang serupiah pun. Tidak punya uang serupiah pun. Ditawarkan 3 minggu yang lalu, saya iyakan. Ya, dan kemarin harus ngasih tanda jadi 250 juta. Alhamdulillah sudah terbayar yang 250 juta. Hari Senin saya harus bayar 1 miliar rupiah untuk DP. Jadi uang mukanya 1 M 250 juta. Dalam waktu 6 bulan sisanya yang 4 M setengah harus lunas. Dalam 6 bulan sisanya 4,5 M harus lunas. Maka walaupun saya hari ini hanya ada uang sekitar, wah ini rahasia terbongkar nanti ini. Iya, apa adanya, walaupun hanya ada uang sekitar 300 juta sekian, sementara Senin harus bayar 1 miliar dan aset belum ada yang bisa dijual, ya saya katakan insya Allah hari Senin kita akan bayar 1M atau bahkan 1M lebih kita akan bayar.
Allahumma amin. Habib, jane edan pewaras to, Bib? Gitu kan? Maka saya ajari teman-teman saya, ngajari murid-murid saya sekalian nekat gitu kalau ngajari yang praktek langsung. Kok diterangkan enggak cetok-cetok? Saya beli tanaman, saya taruh di situ. Ya, nih tanamannya dulu, ya kan? Ya, insya Allah nanti itu kok jebol jadi tamannya di situ. Kan begitu ya. Nih gambar dulu, iso ni apa? Apa yang bisa kita lakukan? Dan dengan izin Allah Ta'ala, terus ngomong, ya Allah saya miskin, saya enggak bisa, tolong saya ya Allah. Untuk apa? Untuk menyenangkan teman-teman yang kalau tidur di sini, enggak tidurnya di musola. Nanti biar ada tempat yang aula yang besar, laki perempuan. Nanti kalau ada pengajian khusus, ya pengajian khusus yang 200-300 orang, jangan di musola, karena musola banyak orang mungkin mau numpang sholat dan lain sebagainya. Ada tempat yang khusus yang bisa nampung 200-300 orang, full AC, aromanya harum, sound systemnya bagus yang enak. Ya, dan kemudian yang ngurusi dapur makan kita semua ini, biar nanti dapurnya juga genah gitu ya. Jangan dapurnya yang buat mereka juga capek itu. Minta ya Rabb, subhanallah, turu kok digugah. Tolong beli tanah saya. Tapi regone sakmono. Ya alhamdulillah, dengan izin dan dengan bismillah kita beli. Pertanyaan, Senin kira-kira 1M-nya dapat atau enggak dapat? Oh, njaluk mbek Gusti Allah ngomong ora ento, jotos sawang. Kalau mintanya sama Bib Muhammad saya enggak dapat. Kalau mintanya sama Edwin saya enggak dapat. Kalau mintanya sama Ustadz Is saya enggak dapat. Mintanya sama orang-orang kaya saya enggak dapat, tapi saya minta sama Allah Ta'ala pasti dapat. Oh, gua lae pol. Yakin ya? Minta sama Allah pasti dapat. Pasti itu. Wa antum, dan kamu kalau minta sama Allah mustaqinun bil ijabah. Harus yakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ada tapinya, mengora amin-amin. Kan begitu kan ya? Kita amin, tapi ada tapinya. Nabi Musa ya yakin dapat pertolongan dari Allah. Tunggu, kasih petunjuk, pukulkan tongkat, pukulkan tongkat. Laut pun terbelah, hasilnya luar biasa. Saya bisanya cuma share. Bisanya cuma share. Siapa ingin ikut andil, silahkan transfer. Saya bisanya, siapa ingin ikut andil, beli buku. Saya bisanya, ceramah sana-sini, ada hasil, cemplungkan ke sana. Apa yang bisa saya lakukan, dan mintanya terus, sholawat munjiah pun saya jalankan. Jalankan sholawat munjiah, Masya Allah, itu yang saya bisa. Nah, nanti Allah akan melakukan apa yang Allah bisa. Ya, Allah akan melakukan apa yang Allah bisa. Gusti, iki isoku, duduhno isomu. Masya Allah, isaku ya isamu, saya bisa ya karena engkau ya Allah. Tapi selaku manusia, ya dari sisi basyariah, ini yang engkau perintahkan saya melakukan apa yang saya bisa. Ini ya Allah, nanti Allah akan menunjukkan apa yang Allah bisa. Begitu, jangan takut minta. Pertanyaan, ini nekat atau enggak nekat? Nekat atau enggak nekat? Nekat atau enggak nekat? Lawang saya enggak punya apa-apa aja berani nekat. Jenengan yang punya gaji, yang punya kerjaan kok enggak berani nekat. Motor welek ra tau ganti. Kasur wis bolong-bolong ra wani ganti. Omah letek ora tau dicet. Mikir engko duwe entek, duwe entek, duwe entek. Ngerti-ngerti mah mati. Duwe ijik deke sing entek. Paham kawan-kawan? Paham. Nah, saya mengajak teman-teman semua nih, sebelum kita ngajak yang lain, karena ini juga milik kita bersama ya, saya ngajak jenengan nyelengi di rumah. Nyelengi. 100 rupiah, 200 rupiah, jenengan celengi. Nanti kalau sudah terkumpul berapa, kalau pas Jumat cemplungkan ke kotak yang untuk tabungan. Nggak usah diserahkan saya. Nggak usah salaman sama saya, pakai salaman tempel. Maka saya bilang kan kalau selesai pengajian saya langsung pergi. Kenapa? Saya nggak mau orang salaman nempeli kertas, nempeli amplop, nempeli duit, nggak mau. Masukkan aja ke kotak amal. Kalau nggak ada kotak amal, buangin yang tengah raudhah, aman-aman. Kalau toh ketemu orang lain, ya tetap dulurmu dewe, betul kan ya? Nggak usah bingung. Karena kalau pakai salaman, nempel, entek waktunya ya untuk nempel, dan kesian orang yang gak bisa salaman, kemudian grek, wah aku reso nempel ya bibi, wah krek, remuk hati nih, saya gak mau seperti itu, gak mau seperti, insya Allah kalau kita bersama-sama,
tiap hari nyelengi dikit-dikit aja, dikit-dikit sisa belanja, sisa apa, dikit-dikit. Niat, saya mau ikut andil beli tanah, saya mau ikut andil beli tanah. Terkumpul 5.000 cemplung, no. Terkumpul 10.000 cemplung, no. 1 rupiahnya nilainya 1.000 meter lebih, bukan 1 rupiah nilainya sekian milimeter, salah loh ya. 1 rupiah nilainya 1.000 meter loh lebih, karena niatnya untuk membeli tanah itu, membangunnya dan membiayainya sampai yaumil kiamah. Biar nanti kita tetap dapat ganjaran, dan itu kan diniatkan untuk terima tamu, melayani orang yang cari ilmu. Nah, terserah jenengan. Kesempatan untuk apa namanya ikut andil di tangan masing-masing. Dan ini contoh dari saya, silahkan jenengan minta sama Allah yang besar-besar. Mas-mas tuh yang mau nikah maju mundur itu. Orangnya hadir di sini. Ada yang saya ngerti kok. Mau nikah maju mundur. Ya udah toh, minta sama Allah. Kalau jelas tuh calonnya siapa, fotonya ada, ya fotonya ada. Bawa fotonya ngadep ibu bapakmu, ngadep ibu bapakmu. Bu, ini orang yang saya senang. Ibu senang enggak? Senang. Sebulan bu, suwun. Tolong bu, ini sebulan ibu ridho ibu berarti. Suwa piana, ya suwa bu, hasil dadi bojo, amin. Dadi bojo, masya Allah. Tapi yang jelas bu, dadi bojoku bu, ojo bojone deh. Dadi bojo kok luput ternyata ibunya batin orang lain. Nah, ini cara-cara minta sama Allah Ta'ala, cara-cara merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan semua itu dengan cara yang kita bisa, semaksimal mungkin. Nanti Allah akan menunjukkan dirinya, dan jangan kaget. Mau tahu yang transfer tuh rata-rata nilainya berapa, mau tahu enggak? Alhamdulillah dari transferan 50.000, 10.000, 15.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1 juta, rata-rata begitu ya. Bisa terkumpul sampai 700 juta, kan luar biasa. Dalam waktu 3 minggu. Berarti kita ini punya teman-teman yang hatinya luar biasa. Makanya saya PD ya untuk ya ngurusi majelis itu PD. Karena yang ngurusi bukan saya, yang ngurusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu dari kamar jalan kaki duduk di sini wis ngono wae. Dari kamar jalan kaki duduk di sini ngajar. Selebihnya makan, minum, duduk, bangunan aku yang urus, kata Allah Ta'ala. Rosah mikir awakmu. Enak ra? Enak lah, yang salah kita suka mikir, engko yang bangun semene entek piro ya? Mesine piro ya? Terus duite piro? Ora tau bangun. Gak jadi bangun karena mikir. Enggak yakin kalau Allah yang ngurus. Kalau yakin Allah yang ngurus, maka semuanya akan beres. Jelas kawan-kawan? Yakin? Yakin apa? Berani minta enggak? Berani. Bu. Bu. Berani minta anak lagi? Enggak berani, Ibu. Bapak-bapak, pengen punya anak lagi? Berani minta sama Allah? Depan ibu-ibu. Istrinya enggak mau punya anak, suaminya pengen punya anak. Allahumma tambahi anakku ya Rabb. Masa bojone ora amin, ora amin. Gak sinkron nih doanya ini. Doanya gak sinkron ya, samakan doanya biar sinkron. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berkah manfaat ya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut andil dalam pelunasan tanah majelis yang kami beli, maka Anda bisa transfer langsung ke nomor rekening yang sudah kami sebutkan di BCA, BNI maupun BRI, semuanya atas nama Novel. Dan setelah itu silahkan konfirmasi ke nomor WhatsApp saya di 081 22 80 60 916. Niatkan sesuai niat Anda, insya Allah Allah yang membalas, bukan Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairul jazak. Teruntuk semua yang sudah ikut andil dan yang akan ikut andil, terima kasih. Ya, insyaallah bersama kita akan membuktikan kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Bisa, dan Allah Maha Hebat. Insyaallah berkah untuk semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Oke. Kemudian nanti setelah majelis ini jangan pulang dulu, kita memulai
Raudhah episode baru tiap Jumat makan. Jadi enggak nunggu kliwon atau legi, tiap Jumat makan. Raudhah episode baru tiap Jumat makan. Untuk mbak-mbak yang mau jadi relawati masak, silahkan daftar kepada teman-teman yang ngurusi masak. Jenengan yang punya tenaga bisa ngerajang gitu ya, bisa ngulek-ulek. Kalau hari Jumat pengen bantu masak, datang awal, itu nanti tenaganya akan sangat bermanfaat untuk orang-orang banyak ya. Nah, saya akan kembali ke belakang biar Habib Muhammad ngisinya lego. Kalau ada saya, beliau ngisinya enggak lego, rodok kikuk. Mau ngomong enggak los. Tapi kalau beliau duduk di sini, saya ke belakang, ya nanti beliau ngisinya los. Walaupun 5-10 menit, tapi los. Paham toh? Nah, ini ilmu ngendo melipir tingkat tinggi. Ya, ngendo melipir tingkat tinggi. Nah, saya minta semua teman-teman saya bacakan munjiah buat saya sampai lunasnya tanah itu habis sholat 3 kali. Mari kita baca bersama-sama di majelis ini 10 kali. Setelah itu nanti Habib Muhammad akan nyampaikan pesan-pesan ya, entah mau berapa menit. Setelah itu beliau akan tutup dengan doa yang biasanya. Kemudian kita makan bersama. Setuju? Setuju enggak setuju, tetap itu yang terjadi. Insyaallah. Mari bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biafsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biafsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'd al mamat. Alhamdulillah, ada satu jamaah kita yang menghadiahkan mobilnya untuk majelis ini guna dijual dan dijadikan tanah di sebelah.
Kita doakan untuk siapapun yang nyumbang sebesar apapun, semoga semuanya dapat ganti yang berlipat ganda, diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya, dijadikan bahagia hidup diri dan keluarganya, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, dan kelak semuanya meninggal dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan info penting, beredar gambar selebaran ceramah Ustadz Abdul Somad di Semarang, dan di situ ada gambar saya. Saya tidak hadir di acara tersebut dan saya tidak ceramah di acara tersebut. Ada miskomunikasi antara panitia dengan tim kami. Jadi saya tidak ada di acara tersebut dan panitianya enggak salah ya. Panitianya enggak salah. Saya ada jadwal dan kegiatan di tempat yang lain. Jadi jangan sampai nanti hadir terus loh Habibnya kok enggak ada gitu ya. Oh, Habib Novel enggak hadir karena memang saya tidak terjadwal tanggal 30 Juli, saya tidak terjadwal di Semarang. Untuk panitia mohon maaf, dan untuk umat Islam ya tidak ada jadwal saya di sana. Oke? Biar jelas, banyak yang nanya, Habib ini betul, saya bilang saya enggak ada jadwal di situ. Kalau pengajiannya memang betul ada, tapi tidak ada saya. Biar enggak simpang siur, biar enggak jadi fitnah. Dan untuk saya, kalau sudah ada Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lain ceramah, maka Habib Novel pilih tidak ceramah, pilih ceramah di tempat yang lain yang belum ada Ustadznya. Ya, di tempat lain yang belum ada Ustadznya. Biar apa? Biar nanti tenaga pengajar ini lebih manfaat, tersebar kemana-mana. Itu prinsip saya. Jadi misal saya kok suruh duet sama Habib Muhammad, pasti saya akan mengundurkan diri biar Habib Muhammad yang ceramah, saya pilih tidur dan istirahat dan buat ceramah di YouTube gitu saja. Tak ngidik-ngidik anakku ya dan yang lain-lain. Paham? Dah, terima kasih. Ini banyak teman-teman di Semarang dan sekitarnya nanya, bilang enggak ada jadwal. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad bisa ceramah yang manfaat. Ya, diberi keselamatan selalu dan kesehatan, bisa semakin membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat, begitu pula seluruh dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pesan terakhir untuk malam hari ini, jangan lupa Jumat depan ada makan, jangan sampai enggak datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.